Sehat? Sehat. Nah, ini yang datang paling duluan siapa? Ayo. Oh ya, Wahyu. Ayo, Mas Wahyu dipimpin berdoa. Ya, sini, Mas. Nah. Sudah siap, Bro. Berdoa. Ada yang tidak masuk? Hadir semua? Iya, hadir semua. Oke. Ada tema 3 yaitu tentang makanan sehat. Ya, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Ya. Kita harus menjaga kondisi badan kita agar tetap sehat. Ya. Dengan makan makanan yang bergizi, dengan makanan yang seimbang, yaitu seimbang karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, ya, dan juga dikenal dengan sebutan 4 sehat 5 sempurna. Kita menyanyi lagu nasional secara bersama-sama, ya, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah bisa semua? Sudah. Ayo, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Maka siswa dapat mendeteksi 4 macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Jika siswa melakukan kegiatan dalam kelompok, maka siswa dapat mendeteksi 4 macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Berikutnya, jika siswa menyimak tayangan video, maka siswa dapat merancang iklan dan memproyeksikan keunggulan produk yang dibuat sendiri yang diambil dari lingkungan kita sendiri. Yang berikutnya, jika siswa melakukan kegiatan dalam kelompok, maka siswa dapat menciptakan produk makan makanan sehat, memproyeksikan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan. Banyak teman bergerak dan vitamin C. Saya juga buat pisang. Selain baik untuk tubuh, rasanya juga manis. Ayo kita makan 2 setiap hari. Cepat.
5 menit lagi. Ayo sampahnya langsung di kumpulkan ya. Sampahnya di mana? Untuk kelompok Sakewa luar biasa ya. Nah, ini jadi minumannya tunjukkan. Sambil tunjukkan. Angkat. Nah, hasilnya. Biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nakula. Warnanya kuning, ada coklat-coklatnya. Ya, oke, good. Terus lagi, ya, ada yang menjadi warna apa ini? Pink, ya, pink muda. Dari buah jambu, ada apelnya, ada susunya, ya, luar biasa sekali, ya, semuanya sudah. Ya, untuk lembar evaluasi Pak Guru kasih waktu 5 menit selesai. Ya, ya dalam waktu 5 menit kita kerjakan evaluasi. Membuat iklan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.